Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengaruh kenyangnya kita dengan makanan, dengan pintu-pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Jadi ada pembahasan yang menarik di dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang merupakan intisari dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang mengenai Ihya Ulumuddin. Di situ ada pembahasan mengenai pintu-pintu masuknya setan. Pintu-pintu masuknya setan ini menjadi sesuatu yang harus kita waspadai. Bahkan disebutkan di situ bahwa hati itu ibarat benteng bagi kita sekalian, dan setan adalah pasukan musuh yang siap memasuki benteng itu. Maka menguatkan benteng itu dan menutup pintu-pintu masuknya pasukan musuh, yaitu setan, ke dalam diri manusia adalah bagian yang harus kita ilmui, karena kita akan mampu membentengi hati kita dari masuknya setan-setan ke dalam hati ini kalau kita tahu pintu-pintu masuknya dan kemudian menutup erat-erat pintu masuknya itu, dan tentu saja menjaganya dari kemungkinan masuknya setan ini. Dan menjaga pintu-pintu masuk setan ini merupakan kewajiban bagi kita sekalian, karena dikhawatirkan ketika kemudian pintu-pintunya ini berhasil didobrak atau dibuka oleh setan, ya, bisa jadi dari situlah berbagai hawa nafsu yang mengalahkan kita dari setan ini bisa saja terjadi pada diri kita. Sehingga merupakan kewajiban bagi kita sekalian untuk menutup pintu-pintu masuk setan ke dalam diri kita. Dan disebutkan di situ, ya, salah satu pintu masuk setan ke dalam diri kita adalah kenyangnya kita dengan makanan. Jadi kita di bulan puasa ini, ya, Allah perintahkan kita saum, Allah perintahkan kita berpuasa, ya, karena puasa ini adalah bagian dari tahapan-tahapan pensucian jiwa, yang dengan berpuasa ini, ya, kita mengosongkan dan menundukkan hawa nafsu kita untuk kemudian membawanya kepada derajat takwa. Jangankan barang yang haram, barang yang halal saja kita berupaya seharusnya dengan puasa ini membatasi diri ketika mengkonsumsi barang yang halal, apalagi yang haram. Ya, tentu tidak pantas seorang mukmin mengkonsumsi barang haram. Sedangkan barang halal saja, perintah agama adalah kita mengkonsumsinya tidak berlebih-lebihan dengan yang halal.